Gue salah pencet dong, malah start streaming. Ih, goblok, goblok. Ya ampun, ya, pantesan gue liat. Kok gue live tiba-tiba? Hati-hati, Dek, di band YouTube lu. Hati-hati, Dek. Aduh, sumpah kapan lah ya meta nih bakal balik jadi 1-2-2 lagi. 1-2-2 tuh apa, Rek? Meta lagi. 1-2-2. Ah. Cuma tergantung komposisi lagi kan. Tergantung mereka nge-ban pick apa. Kayak kalau nge-ban offline-offline gini, mantap sih. Iya, enak banget, Cok. Aduh, guys, sumpah kalau 1-2-2 sih kayaknya ada 5 ya gue. Enak sih mainnya. Bisa gue bisa combo sama Deki kan, anjay. Tapi gimana guys, Deki udah enggak mau lagi, dia nge-push Mobile Legend katanya. Esme dilepas, Cok. Sumpah yang dari kemarin ngomong Esme dilepas nih. Kita ketemu aja anjing. Kau dari kemarin itu udah di auto ban dari minggu kemarin. Eh, jauh head tank kayaknya nih. Iya sih. Antara Hilda, ya enggak mungkin, kayaknya enggak mungkin Hilda tank ya, Hilda side ya. Jauh head LJ kembali. Jauh head LJ nih bos. Hilda sama Ruby side-nya. Gila, mele semua tapi ya, RRQ cuma ini doang, parsi dong. Oh ini, ah, sama kayak Egik juga. Terus jauh headnya, chat ya? Jauh head tuh masih oke sih sebenarnya. Ih, ketemu di rank tuh jauh head suka masih ngeflank-ngeflank tai, itu sakit banget loh. Cuma emang gampang di pick up aja, pick off. Pick up kan, jadi kan kayak mobil pick up. Lemon udah panas Al nih. Yo ini lemon dari lemon ruby. Kayaknya glowing Albert banget sih lemon. Iya, kan udah skincarean. PC. Gila tuh. Alberto Gonçalves. Alberto Gonzalez. Pakai Alberto akan gila. Lemon ruby nih. Kayaknya Alberto bakal maniak lagi nih. Habis-habis. Kemarin dia habis maniak pakai roger kan, pakai dog gear. Orang cakar nih. Tapi early-nya sih menang ini sih, harusnya menang RRQ ya. Early-nya ya. Hildanya pasti enak banget. Kalau lagi Hildanya bukan kayak. Nah itu Dek, itu poin pentingnya Bung Deki. Hilda takut ngeharas, emang teh kucing Jonathan nih. Gimana, gue tidak ada jiwa jiwa tank gitu loh. Ter Jonathan. Eh lu ya, kan Jonathan. Jiwa support. Tapi cok kalau, iya, cok kalau sama cok kalau lawan jauh head gini awal-awal menang. Menang jauh head, menang jauh head. Menang jauh head ya. Jauh, jauh head by one kalah semua. Roket aja udah agak main sakit tuh. Mati nih sih. Mulai direntu rotasinya. Seperti rotasi lagi ngereng. Bencana. Bencana baru gitu aja ada bencana. Ini sih udah untung sih RRQ, tinggal jaga tempo, guys. Baby way. Frieza nih kayaknya emang spesialis Chang'e ya. Yah. Siapa yang dapat ya? Orang detik berapa sih? 32, 33, 34. Sama kan? Cepet banget. Hah? Lu berapa? Baru 3. Kata lu tadi sama. Iya enggak tahu. 10 detik. Coba lu refresh. Wes, kelomangnya dapat BBW. Tabrak. Wah, mati. Kok mati?
Si LG. Tapi Geek Aura itu dari kemarin tuh kalau diperhatiin selalu early-nya unggul loh. Iya, makanya kan early-nya unggul. Selalu first blood Geek Aura tuh sering banget. Lebih dahulu kali ini. Iya, pause lagi. Pause sih. Tadi match tadi sih bete banget ya pause mulu. Iya, Aura pause tadi anjing. Aduh. Si bisa lolos. Bo, sakit banget Vina. Kasih paham, Lach. Iya. Masih bisa kabur karena belakang dan lebih mengamankan Blue Buffet terlebih dahulu. Mau chat. Tadi meskipun itu tadi kita udah lihat ya, Baby udah keluarin Tempest of Flat, terus dari Frieza udah keluar sama Meteor. Tapi RRQ emang dibandingin pas ada si Sin gitu kayak lebih agresif parah sih mainnya dulu. Lu orang detik berapa? 28. Oh, sama. Udah. Mantap. Oh, S7 mati nih, fix. Gak ada obat. Oh enggak. Ada flicker ternyata. Telat dikit sih si Baby W. Apa aja enggak mati. Kalau gua link-nya sih udah cangsing-cangsing gitu. Cangsing. Dapat tawannya. Kelombang juga dapat. Waduh, ini bencana buat RK nih. Ini bencana nih. Kok early-nya jadi kalah ya? Kacau gini. Kayak rotasinya, tapi jauh head tuh emang kalau ada satu orang aja tuh udah enak banget kan ngegengnya. Gampang diteken lane-nya. Dari lemonnya. Itulah mengapa mungkin karena guys berbeda dari segi durability-nya. Walaupun ya bisa dibilang damage-nya akan lebih besar dari lemon dengan high end dry. Lah. Tapi dia benar sekali. Terkena stun dan langsung combo. Lah. Masih. Masih bisa. Aduh anjing, kenapa aku tiba-tiba nge-lag? Aduh, ya. Lemon mati. Aduh guys, sumpah. Aduh, mati lah VYN. VYN anjay. Wow. Kalian detik berapa? Aduh, 50, 51. 52. Aduh, babi. Mereka benar-benar kelihatan lebih agresif, follow up-nya juga lebih masuk. Hajar! Wah, lemon. Fisik kentang, aduh. Udah lah, gua gak usah record dulu lah yang gini . Soalnya gua kalau record ini ketinggian. Gua lupa ganti settingannya abis ini. Loading juga. Kan pakai Indie Home. Pakai Indigo, iya anjing. Oke, LJ di sini. Joker yang mati. Garuk, Bert, gak ada tendang. Garuk. Ah, kabur si Albert. Ya, gue yang muter sekarang. Harusnya tabrak aja itu deck ya. Iya. Itu cepat. Lu detik berapa? 35, 36. Gua 45. Aduh, kenapa sih harus beda-beda ya? Sama kayak si Jo lagi gue. Muter. Cobalah di Indonesia nih internetnya itu satu aja gitu anjing. Nah, itu tuh jokernya. Ikat. Itu joker. Sikat. Aduh, mati lagi dong. Sikat, Bet. Waduh. Anjing, guys. Sikat, Bet. Ah, jatuh tuh. Gor. Aduh. Ah. Satu. Iyaw. Aduh. Mati, linknya mati. Rata sama Albert nih. Gak deng. Albert yang mati deng. Oh enggak. Cakar. Set kamu. Nah. Ini. Somehow RRQ membalikkan keadaan. Langsung. Sikat Bert. Albert mengamuk. Tapi Albert lumayan cepet sih adaptasinya sih. Bisa dibilang lebih berani lah mainnya. Kita juga sih player baru pasti pannya banyak. Iya. Lagi RRQ itu kan. Lagi lu main hypercore, aduh. Nah itu tuh beban banget tuh buat gua sendiri sih untuk gendong lu dek. Anjing. Dek lu detik berapa? 2, 2, 3. Coba lu refresh dek.
Anjing mangga, masa suruh gua refresh lagi. Tai. Enggak, nanti lu sama detiknya sama gua. Enggak mau. Udah guys, apa? Udah itu loh, dari refresh loh, titit emang. Darlingnya dapat blue buff di sini. Mungkin RRQ langsung turtle, free turtle sih pasti. Di arah mid game-nya, mereka udah tinggal menggila sih. Albert kurang liar aja, Jo. Iya, harusnya tuh lebih beringas gitu, lebih kayak langsung ejector. Langsung asap mobile force ya ke arah liar. Kita fokus ke arah layar kecilnya aja ya. Demon tajir lu. Tajir lah, gila. Dia udah main dari season 1. Ya anjing. Jelas anjing. Kenapa lu? Kenapa, bener kan? Udah banyak duit dia. Ya udah Hasco endless dia, tai. Oh, in game-nya. Kan kayak Ruby gue yang semalam tuh, anjing. Emang teguh goblok. Gue gak main Ruby ya, lu pasti mau ke gua kan? Lu salah orang. Kalau kan main Khaled. Iya. Lebih teguh, bodoh. Ini RRQ sih guys, kalau sampai kalah sih butuh Mia yang semalam sih. Wah, jelas. Nah itu. Mia yang gak ada damage-nya tuh. Aduh, LJ mati kayaknya. Beuh. Siapa yang dapat merahnya? Oh, retrinya dapat. Demon yang mati dong. Demon meninggoy. Buset nih. Mencoba untuk memotong dua jalur. Masih imbang sih, tapi ini Albertnya udah enak banget sebenarnya buat snowball. Kita lihat masih squan. Mati sih R7. Banget nih. Squan juga mati squan. Salah. Tapi yang penting Albertnya sih, ini kunci kemenangannya tuh di Albert guys ya. Tapi sekarang sama levelnya. Oke. Tadi sempat berbeda nih. Si Ipin kalau tendang sudah sekarang udah mulai sama. Beda satu level, baru naik, barunya naik. Karena memang dia belum ke pick off juga kan. Dari tadi dia coba untuk rotasi terus dapat. Benar-benar depend sama Roger, tapi ada parsianya juga lah. Parsianya ini kalau jadi lumayan. Jadi makan link kayaknya. Tapi nggak tahu lah, VN kan biasa nggak itu tuh, link solo tuh. Outplay ya. Kayak si Sans kemarin. Iya. Emang langsung broadlast lagi dia. Tap dulu. Itu broadlast gitu, kayaknya BOD deh. Kayaknya BOD deh. Broadlast kan pada satu. Lu nih pro player bukan sih, Dek? Kan. Tentu itu broadlast lo dia. Bukan Jo sekarang. Iya masih pernah. Oh iya pernah. BOD. Iya BOD. Dan Parsia ini udah ada dua item combo ya. Ini buat mananya dan damage mananya bakal lebih sayap dulu. Si Link-nya langsung mau sayap. Iya kayaknya akan sayap dulu ya. Cuma Lemon kan PD, biarin lah. Lemon karena orang juga kali ya. Soalnya biasanya. Udah manas dia ini enggak main satu game, satu week. Karena orang nih sih. Dari kondisi yes, 1900-an kalau enggak salah hepatitis. Jadi tidak perlu. Dah, Lemon tarik angin. Lordnya kita lihat, Lordnya. Dikit lah gitu. Lemon tarik angin. Wah, ini bahaya nih. Wah, ini sih bakal jadi bencana nih kalau sampai Lordnya didapetin gig. Wah, jelek rata dong RRQ kayak gitu. Enggak telat gua. Rata, cok, RRQ nih. Beh. Wah, beh. Habis. Ya. Dia masih bertemu dengan Ruby. Ya. Dapetin absolute limit. Oh, enggak. LJ-nya lolos. Monster kill Albert. Dia enggak nyangka mungkin Albert di dia pikir. Gila. Masuk keluarnya ini loh, udah bagus Albert. Ternyata dari Albert. Wah, ya udah nih, udah makanan aja. Karena soalnya tadi juga sempat coba ya, mumpung lagi kayak gitu refresh. Udah gak bisa guys, udah mentok. Selain ini home. Tapi kaget ternyata masih ada Albert dan juga Finn. Udah strike sih ganggu banget sih Finn. Tapi tadi sempat. Canggahnya udah Ice Queen belum? Canggahnya udah. Kayaknya udah deh, tadi baru. Udah necklace, udah Ice Queen. Juga udah. Glowing, 3 item udah. Necklace, first item dia. Oh necklace. Terpet.
Enggak, Ice Queen udah sih harusnya ya. Tadi kalau udah lihat biasa bakar tadi, baru jadi bakar. Baru beli necklace tadi, gue liat necklace tapi enggak tahu deh Ice Queen. Lock muka hero-nya. Ice Queen kayaknya belum 3 item deh. Belum sempat lah 3 item, kayaknya baru 2 ya. Handelin Lord doang nih, hierarki nih. Kalah lo sama Bal. Balonnya udah kuat banget. Sakit balonnya. Sebenarnya yang bikin sakit tuh curse helmnya itu loh anjing. Kayak gitu-gitu tuh perih loh. LJ mati. Waduh. Ajar, bet. Wah. Wah, kena tenang nih si Albert. Canggahnya perih banget. Wah, kan. Ipin. Masih hidup dong Albert. Gila. Masa masih hidup? Wah, Lemon R7 oh, iya. Dapat posisi nih. Anjay, lihat. Lemon R7 udah kayak gitu. Widih. Ah, tetap kalah. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Apa? Ya. Kayak balonnya. Ya, bumerang. Enggak bisa sih Ruby sama Jawhead kayak gitu sih emang masih. Damage-nya tuh untuk ngeburst kayak Balmon itu enggak cukup. Tapi Freezer dari kemarin canggih main ya emangnya. Oke lah dari kemarin. Sampai dapat sih. Gue kira dapat Marsanya loh. Wah, ini bencana banget. Eh, kalian cepet banget sih anjing. Bentar lah guys, kita refresh dulu. 404 56. Nah, sama-sama. Udah. Please lah, aduh titit Indihome, titit. Apakah mereka bisa coba untuk dapetin momen? Udah sama. 12. 13. Ya, beda 3 detik lah. Ayan, aduh, ayan. Kenapa sih ngelek? Anjing. Ini bencana untuk RRQ. Aduh sumpah guys, kenapa sih Indio hari ini anapa? Lu tuh masalah apa? Pemandi kali sih. Wah anjing. Kalau Albert detik sih udah rip sih. Eh 40, 41. Udah 3 detik. 44, 45. 7, 48. Oh enggak, sama. Very good. Wah ini. Wah. PYN. Waduh. Ada winter. Wah, ini kebalik nih. Pin yang mati juga. Wah. Mati. Oke, udah sama guys ya kita. Dia udah enggak spoiler lagi, udah sama kita. Enggak. Geek tuh sering kayak gini loh emang tapi sih. Ajar, bet. Itu orang-orangnya di bawah. Mirip-mirip Aura ya? Mirip banget. Ajar, bet. Tapi Geek masih mending bahkan mid game-nya. Kalau Aura tuh ya, udah menang early tapi enggak pernah dapat Lord anjing. Atau enggak pas di Lord mau Lord mati gitu deh, itu doang. Oh, Lemon udah jadi BOD-nya nih. Pedas. Tapi canggahnya belum mati-mati loh. Iya, posisinya oke lah. Tapi siapa juga yang mau bunuh canggih kayak gini? Cuma itu masih udah TW Talker juga sih canggihnya. Iya, cuma si Endup doang ini yang bisa bunuh canggih ya. Atau iya. Aura. Iya kan? Dan secara tidak langsung. Kenapa? Koret akan bilang. Kenapa? Farm semakin kuat. Kejar sama LJ juga sih. Wah, Finn bisa mati nih. Wah, awas. Lari. Lagi dan lagi. Tapi ternyata masih bisa flicker juga dari seorang LJ. Benar-benar dari Frieza dia enggak mau apa ya, bisa kayak buang-buang waktu lagi. Dia ya udah kalau bisa dia coba untuk ngecicil aja, ngepoking damage aja ke Kihoshi. Mereka kan gila hari ini game-nya seru-seru sih tapi. Kalau menurut aku ya, dari Gifam mereka coba untuk mainin wave minion ya. Kalau mereka bisa, karena mereka punya link kan. Enggak sih. Betul. Cepat. Oh, ada oh iya anjing. Gelo. Gila, oh iya gua lupa Ipin cowoknya damage bukan cowok tank ya. Langsung hilang bangsat. Lemonnya udah sakit banget ini. Ajar bet. Ini langsung bikin sayap gak ya abis ini ya? Harusnya sayap. Harusnya. Lemon. Udah itu di fan cleave.
pedes banget nih udah. Sedangkan Ling-nya, Bivoice dia. Ling-nya ini udah sekali cepok, itu udah seperempat itu kalau enggak pakai sayap. Sangat tinggi dilakukan oleh seorang Ling. Ayo Nekas juga. Udah Ling udah lihat game udah kayak gini-gini doang kerjaannya. Kejar, nah tuh, Ling-nya tuh. Iya, ah, jatuh. Iya. 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 Waduh, lemon mantap banget. Gila, kayak nake burung, cok. Gila. Kena keburung anjay. Nah gitu, cok. Susah sih. Ling tuh udah lihat game kayak gitu udah kayak ribet banget lah. Oke, enggak apa-apa. Aku enggak sampai berpas enggak apa-apa, tapi ada Lemon kok yang nungguin. Langsung motong loh. Gila. Dia lawan Balmon harusnya udah menang sih Lemon ya. Harusnya ya. Lemon lawan siapapun udah harusnya menang sih kalau by one. Kepetah eta. Kumaha atuh? Ling-nya kena berefek. Biar langsung Lord RRQ harus oh hampir show Balmon ya mati Albertnya mati oh Albertnya tuh PR-nya di Albert ya LJ-nya dilempar PR-nya Albert nih Lemon apakah digas anjing itu slow banget canggih belakang aja cok itu Joker sendiri wah di bak wah LJ kita dibalikin Lemon nih wah Lemon tarik angin lah waduh dibalikin dong enggak masih bisa masuk sama Tiner dan sakit ya cepet juga ya pas hand juga nih BPW ini mulai maju lagi ada Lordia langsung digeprak jalan-jalan ke Banjar Hajar hilang semuanya PR-nya nih di Chow doang orang bener-bener paksain pokoknya udah kita potong aja Lord-nya. Wah, blue buff-nya diambil juga, red buff-nya diambil. Dia bencana. Sampai menit 19. Menit late game mulu ya. Ini gara-gara canggih pars ya. Iya, anjir. Canggih sih emang bikin. Canggih itu PR banget sih. Tank-tank siapapun kena burst hilang, cok. Stalker Winter lagi. Wah, ini canggihnya. Oh. Healing-nya beli Beast Killer. Dia bagus pakai best killer gitu. Apa aja. Mending sekalian item defense gak sih? Bagus Imo gak sih? Atau apa? Sayap? Udah. Ini BBW demen main attack speed dia. Ling-nya. Iya, dia main Ling gebuk. Tapi mending pistol gak sih? Oke, ini bakal coba untuk cari momentum lagi dari kedua tim. Gak untuk siapa, cok? Cuma Hilda doang. Wow, Albert. Lemon gitu juga susah gak sih? Lemon kal, Lemon menang lawan Ling harusnya. Pasti selalu menang. Asal Lemon mainnya di creep. Oh, Lemon mati kayaknya. Tapi udah susah. Masalahnya Ling juga kalau misalnya selama ada Lemon gak kabur mon. Oke, selamat. Udah tendang majuin. Di 95 detik ke depan walai. Iya, dan sebenarnya mereka bakal coba untuk tahan. Tingnya sebenarnya enggak ada damage. Atau mungkin ya coba tarik ulur biar dapat momentum atau julik persatu ya. Pistol. Atau mungkin supportnya. Gua itu sih, gua wah Joker bahaya nih. Wah, mati. Udah sakit banget. Udah sakit banget CV-nya. Wah, bisa rata nih gig nih. Jarbet. You're bad, maniac lagi bad. Tidak ternyata dan lagi-lagi setiap tim. Dia udah garuk-garuk kepala nih. Tidak berbuka. Tampok anjing. Itu Albert dijokisin kayak tutup-tutup gitu. Sebenarnya siapapun yang ke shutdown atau misalnya mereka hilang member, tim fight-nya bakalan timpang deh. Langsung di-ban dia member. Misalnya mereka bisa dibilang kayak udah. Aduh, tapi apa ya? Gua enggak ngerti sih. Maksudnya kayak Ling gebuk-gebuk itu tuh susah gak sih? Gameplaynya beda kali. Mending sekalian main MM anjir. Gameplay sendiri kali dia. Kalau tapi banyak deck yang pakai kayak gitu. Cuma gue tuh bukan menyalahkan. Cuma kayak gue gak ngerti konsepnya aja sama maininnya gimana gitu. Ibarat kayak udah kayak Zilong anjing. Kayak Fanny lah, kayak Fanny tapi main gebuk. Mati nih. Albert.
Jar. Lawan jauh hair, lawan Ruby. Kejar. Gobet. Albert. Bisa dikejar terus. Targetnya bingung. Targetnya beda. 3 4 dari ujung atas ke bawah. Tapi enggak itu ngecek pas buang sih. Cepet banget itu. Iya, langsung ke bawah dan lotnya yang ketiga kali ini udah mulai respawn 22 menit game-nya sudah berjalan. Itu kalau Ipinnya tadi berani bisa mati loh si Albert itu. Ipin. Ipin. Dia kayak bisa muter agak jauh. Nah, secuan. Nah. Langsung dimandiin. Secuan. Secuan, babi secuan. Secuan kan itu Chinese cuisine. Secuan, Chinese cuisine apaan? Pot-pot itu, bukan secuan itu loh. Secuan. Dana ya. Benar banget dan sudah mulai muncul juga. Iya, babi secuan. Babi secuan. Babi merah gitu kan secuan tuh. Ya bisa dibilang core juga di sini karena damage-nya sangat sakit dan dia punya jarak yang cukup jauh. Meter shower-nya belum di pop up. Masih cukup sabar menunggu karena Roger-nya lagi dapetin red buff-nya kah? Red buff ya. Si Lemon-nya dapet red buff belum? Red buff. Ya. Lemon. Dari musuh ya? Dari musuh kayaknya. Lemon udah sayap apa immortal sih dia? Lagi di atas. Oh, udah kayaknya sayap lah. Immortal mana itu gak ada logo-logonya? Oke. Apa belum jadi? Gak ada sayap-sayap. Dia bikin potion kayaknya enggak bikin Imore. Bisa dibilang ya punya hero yang cukup potion merah dia. Atau enggak tadi udah bikin tapi udah hilang. Sakit banget Lemon tuh. Kabur Mon. Ya, Lemon mati dong. Lemon enggak ada armor soalnya. Wah, Finn mati juga. Finn-nya diincar masih bisa berubah menjadi burung fairy dan ini akan menjadi cukup berbahaya untuk Arke Hoshi karena Lemon-nya. Sakit sih pakai DHS gitu kalau bisa buy one. Cuma kalau mungkin kalau rame-rame mau gebuknya susah ya. Iya. Cuma Lemonnya emang gak ada armor sih. Jadi sama dia pakai dia enggak apa pakai emblem assassin kan. Jadi lebih lembut. Wah, LJ mati. Wah, bisa. Wah, lo. Ini bencana. Wah, bencana. Tip Albert juga mati. Albert mati fix. Waduh. This is the real disaster. Enggak, tadi itu ternyata itu sih yang bikin Lemon mati gara-gara dia bikin si Halberg sih. Wow, 3 member down. Jadi enggak ada life steal kan Lemon. Hero yang cukup penting juga LJ yang berada tahan di depan ada parsnya yes. Dan ini juga sedikit sulit dari RQ Lord ke berapa sih nih? Kedua ya? Tiga anjir kayaknya dua oh dua tiga ya? Tiga iya tiga tuh Geekfam dua lo pertama kan RRQ lo pertama RRQ kan? Eh lupa guys ntar kita lihat lah anjing benar-benar aku setuju banget dan wah ini tapi kayaknya masih bisa lah masih ada Ruby masih ada Parsia di menit-menit late game dia tidak boleh salah nendang lagi kalau Chang'e dapat red buff sih sakit sih begitu pula sebaliknya dari Chang'e-nya main with talker soalnya kan posisi dari Albert dan juga Finn ya waduh tarik angin mulu deh tadi banyak main kartu Lemon ya tebel banget itu kita lihat apakah Geek akan mengulangkan kejadian yang sama kayak kemarin aduh wah nggak bisa nih waduh kesalahan fatal dari RRQ lipstiknya RRQ pecah cok waduh akhirnya gila, this is Abang Eliam tuh, Abang Eliam. Iya. BBW sih, dia emang ajaran gua sih. Ya. Abang Eliam tuh. Wah. Gila, ini sih sampai RRQ kalah sih. Wah. Aing te nyaho. Aing macan, hei. Wow. GG RRQ. Kalau kata Beto.